hotel Ramadan. Sarapannya alhamdulillah masih nemu nasi. Baru selesai makan sarapan pagi. Alhamdulillah udah makan teh. Sudah kenyang. Makan apa? Nasi sama telur dadar. Telur dadar telur. Alhamdulillah ada zaitunnya ya, jadi hiasan ya. Itu jadi luar biasa, jadi telurnya. Dadah, see you. Hai, assalamualaikum. Berasa panas suhunya hari ini 2 derajat celcius. Ini ngos-ngosan karena jalannya itu lancar. Bawa pulang aja. Bawa pulang ke Jakarta. Ya ampun. Kucingnya. Lucu banget. Lucu. Hai. Kamu? Gembul. Kenapa kok kucing di sini gembul? Kucing di sini gembul-gembul ya? Pada sehat. Foto ini yang aku yang. Dan dia enggak dingin. Aduh. Kita udah kedinginan. Ngos-ngosan guys. Kita mau ke Masjid Sulaiman. Cuman jalannya nanjak. Lumayan. Terus suhunya juga di sini 2 derajat Celcius doang. Kebayang enggak? Udah kayak mau beku kayak es batu. Nyampe di Masjid Sulaiman. Iya, kami mau lewat. Aduh. Ke Masjid Sulaiman. Sulaiman. Mbak, Mbak, gimana ini? Aduh, aduh, aduh. Ada anjing. Masya Allah, ini anjing gak diikat. Gede banget. Dia segede itu ya, kita juga takut ya. Hasan bilang Ibrahim, Ibrahim, meskipun anda mabuk, gimana bisa membuat kaca-kaca ini luar biasa? Kok kayak pohon kelengkeng ya? Ini, teman-teman, ini, di sini ada salah satu makam Raja Sulaiman sama istrinya. Terus di atas makam itu ada satu batu. Batu itu batu yang diambil dari Hajarul Aswad. Cuman enggak tahu nih makamnya yang mana. Kayak batu.
Raja Sulaiman juga di sini. Ini kita di Masjid Sulaiman. Dan di belakang ini, sebelah kiri itu benua Eropa, terus setelah Bosporus, sebelah kanannya itu jadinya benua Asia. Jadi Istanbul itu satu-satunya kota yang ada di dua benua. Masya Allah, ini dekat. Itu benua Asia, ya kan? Thank you.